Assalamualaikum ya Rabun. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku di Nika ini. Yeay. Oke guys, sebelum mukbang, aku mau share dulu nih ke kalian body care rutin yang wajib kalian punya. So stay tune terus ya, jangan di skip. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Nah ini dia guys, body care rutin yang wajib kalian punya. Dan ketiganya produk terbaru dari Scarlett Cotton ya guys. Yang pertama body scrubnya, body shower, sama body lotion. Ini tuh produknya cocok banget buat kita yang beraktivitas di luar ataupun di dalam ruangan guys. Manfaat dari ketiga produk ini tuh selain mencerahkan, dia juga melembabkan dan mengangkat sel kulit mati guys gitu. Nah dan untuk lebih jelasnya lagi nanti bakal aku bahas satu persatu ya guys. Oh ya guys, sebelum kita masuk ke reviewnya nih, jadi aku bakal kasih tahu kalian produk-produk yang pernah aku pakai dari produk Scarlett yang paling terbaru dari yang lama guys. Kalian bisa lihat di sini ada banyak banget dari body scrubnya yang udah lama sih, yang varian romance kalau nggak salah, dan paling yang terbaru juga ada glutenic serum. Dan ada juga acne cream siang malamnya juga. Ini termasuk baru juga guys. Ada face care sama apa namanya ini, sabunnya guys. Oh ya guys, satu lagi sebenarnya aku pernah pakai juga yang acne serum. Bentuknya sama kayak glutenic serum gini. Tapi aku nggak liatin karena udah habis guys. Jadi aku buang gitu, sama body lotionnya juga aku udah pakai tuh yang Jolie. Tapi karena suka banget sama produk Jolie-nya yang lotion, jadi aku dapat lagi guys yang Jolie, aku habis itu ya guys. Jadi biar kita nggak penasaran banget gitu kan dengan produk terbaru di Scarlett ini, jadi langsung saja guys kita review. Let's go. Oke, sekarang kita review satu persatu ya guys. Oke guys, yang pertama itu body scrubnya yang varian coffee. Nah kalian tahu manfaatnya itu sendiri, membantu mengangkat sel kulit mati, mampu mengembalikan kelembaban kulit, membantu mencerahkan kulit sebagai sarana relaksasi, membantu meregenerasi kulit, meningkatkan kadar hidrasi yang dibutuhkan untuk kulit, dan mengandung glutathione dan vitamin E. Oke, langsung saja kita aplikasikan ke kulit guys. Di sini aku bakal pakai tangan aku sendiri, yang aku pakein yang di kanan. Nanti bedanya kalian bisa lihat yang di kiri ya guys. Cara pemakaiannya sangat mudah, jadi kita langsung ambil secukupnya. Scrubnya terus kita aplikasikan ke kulit. Dia punya apa ya namanya, scrub yang lembut guys, jadi tidak melukai kulit. Buka setelah rata. Setelah rata gitu, jadi kita diamkan selama 2-3 menit guys. Nah ini dia guys, karena udah 3 menit, jadi aku bakal bilas dulu ya. Ini dia guys hasilnya, kalian bisa lihat kulitku tuh lembab banget. Jadi ketika aku bilas itu super super duper lembut, dan pokoknya lembab banget deh guys. Kalian bisa bedain, kenyal juga guys. Nah, karena aku udah pakai yang scrubnya, jadi sekarang lanjut kita ke body showernya guys. Nah, ini kalian bisa lihat body showernya. Karena belum aku buka gitu, jadi aku langsung saja ya guys. Buka. Manfaatnya itu sendiri, membantu memaksimalkan saat membersihkan tubuh, membantu mengangkat sel-sel kulit mati, buat kulit menjadi lebih halus,
membantu mengembalikan kelembaban kulit dan membantu mencerahkan kulit. Dan kandungannya itu sendiri sebenarnya sama dengan scrubnya, yaitu mengandung glutathione, vitamin E, dan tapi ini satu lagi ada bit gitu guys. Oke, kita langsung saja aplikasikan ke tangan lagi guys. Untuk harumnya tuh guys, wajib banget dah ini untuk pecinta kopi. Jadi kita di sini cara pemakaiannya itu sendiri, tangan aku masih agak basah sih, jadi aku bisa langsung usapkan ke seluruh tangan aku guys. Jadi langsung saja secukupnya ya guys. Jadi dia nggak berbusa-busa banget dan harumnya itu guys wajib banget nih kalian punya bagi pecinta kopi guys. Super dah pokoknya, harum banget. Karena sudah merata, jadi aku langsung bilas ya guys. Ini dia guys, aku sudah bilas. Kalian bisa lihat kulit aku itu makin lembab banget guys, lembut dan tambah kenyal lagi guys setelah pakai sabunnya. Dan kulitku tuh lebih cerah gitu guys. Kalian bisa lihat belangnya tuh agak memudar gitu. Wow. Oke, yang terakhir itu kita langsung beralih ke body lotionnya guys. Nah, dan kebetulan aku dapat lagi yang varian Jolly guys. Aku suka banget yang varian Jolly. Kalian tahu kan dari harumnya tuh udah kayak parfum mewah gitu guys. Jadi aku tuh jatuh cinta pada pandangan pertama guys dengan yang varian Jolly guys. Oke, langsung saja kita buka guys. Karena aku belum buka loh. Jadi kita langsung buka. Nah, di sini aku bakal kasih tahu kalian kalau kita pas buka itu ada ininya loh, lock dan unlocknya guys. Oke guys, sebenarnya untuk penjelasan manfaat ataupun kandungannya itu sudah aku jelasin detail sih di video aku sebelumnya, tapi di sini aku bakal kasih tahu kalian lagi yang lebih rinci gitu guys. Manfaatnya itu membantu mengembalikan kelembapan kulit, membantu mencerahkan, menutrisi kulit tubuh, dan menyegarkan serta memberikan keharuman tahan lama. Kandungannya itu sendiri ada glutathione, vitamin E, kojic acid, dan niacinamide. Oke, langsung saja kita aplikasikan ke tangan lagi guys. Di sini kita perlu buka yang ini, pengamannya ada gitu guys. Jadi kalian tuh nggak perlu khawatir gitu kan, ini ada unlock, unlock dan unlocknya guys. Ketika kita mau pakai kita unlock guys gitu. Jadi kita langsung saja pencet guys secukupnya ke tangan, terus kita ratakan ke tangan. Harumnya itu guys pokoknya aduh, persis banget seperti parfum mewah guys yang YSL. Oke, aku ini dulu guys ya, aku ratain ya. Wow guys, setelah merata kalian bisa lihat tuh hasilnya. Beda banget kan, yang di sini tuh belang-belang banget tangan aku guys. Kalau sekarang agak merata gitu dan tambah cerah guys, kalian bisa lihat cerah banget. Oh ya guys, untuk keamanan produk kalian gak usah khawatir. Ketiga produknya ini, pokoknya semua produk dari Scarlett itu udah terdaftar di BPOM, jadi aman banget guys. Nah, terlebih lagi untuk ibu hamil dan menyusui sangat aman. Tapi alangkah baiknya konsultasi dulu dengan dokter gitu guys. Dan produk ini tuh sangat-sangat aman untuk semua jenis kulit guys gitu, baik perempuan maupun laki-laki gitu. Oh ya guys, aku bakal sampein kalau produk ini tuh aku bakal pakai terus menerus guys. Jadi aku tuh gak pernah bosen guys gitu.
Okay, guys, sampai di sini dulu reviewnya. Oh iya guys, jadi untuk harganya itu sendiri per produk cuma 75.000 aja guys. Jadi buruan sebelum kehabisan guys. Jadi kalian bisa order di Shopee dan Instagramnya langsung guys. Nanti linknya aku bakal taruh di deskripsi box ya guys. Buruan, jangan sampai ketinggalan guys. Oke, selanjutnya kita langsung ke mukbang guys. Stay tune terus ya. Oke guys, sekarang waktunya kita makan. Sebelum makan kita berdoa dulu guys. Berdoa mulai. Oke, selamat makan. Nih guys, kalian bisa lihat kerang yang sudah aku masak tadi. Tuh, ini ada yang apa sih namanya, gurita goreng pakai tepung gitu. Ada jagung, ada kerang, sama kerang yang besar sama yang kecil. Sini guys. Oke guys, langsung saja kita icip-icip. Selamat makan. Oke guys, sebelum makan kalian jangan lupa subscribe dulu, aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa komen guys. Oke, kita langsung cicipin bagian kerang ya guys. Kerang segede ini, tapi cuma sedikit guys. Oh. Wah. Senen rahim. Mantul guys, ini tuh bumbunya, bumbu sambal terasi guys. Jadi meresap banget sampai ke dalam-dalam kentangnya guys. Di sini aku juga sudah apa nyiapin ada mie-nya juga guys. Tapi dia nggak berkuah gitu. Udah meresap sama mie-nya, sama jagung, sama kerangnya juga guys. Tuh, biar ala-ala Korea gitu loh guys. Kita coba mie ya. Kita ke kerang yang gede kedua guys. Segede ini ternyata apa isinya itu, ini guys, segini doang. Ada yang tipis juga guys, aku nggak tahu, nggak pernah lihat gitu. Kerangnya tuh seperti ini, tipis banget. Tuh, kalian bisa lihat isinya. Kita coba yang kedua. Oh, bukan yang kedua, yang ketiga. Ini gurita bakar ya, oh, gurita bakar. Gurita goreng pakai tepung guys. Kalian lihat, kalian bisa lihat. Ketika digoreng itu dia nggak mau crispy gitu, malah tepungnya itu yang crispy, tapi bukan kari guritanya gitu.
Ada jeruk manisnya juga guys. Ini sih cocok banget sih kalau apa dicampur dengan siput-siput gitu guys. Kayak kerang. Ini kerang hijau guys. Kalian bisa lihat dari warnanya tuh hijau dan isinya kalian bisa lihat menempel begitu guys. Kalian kalau siput sukanya dibakar apa direbus gitu guys? Mantap guys, enak guys. Gurita kita campur sama indomie. Guys, biji jeruknya ngumpulnya di sini guys. Karena tadi pas direbus itu kita pakein jeruk gitu. Kirain mutiaranya. Ternyata bijinya guys.
ya. Mungkin kalian nggak pernah lihat gurita ditepungin. Tapi benar-benar gurita guys. Kemarin itu cuma tepung guys. Dagingnya itu super kenyal dan tepungnya super crispy. Tinggal satu guys. Ternyata aku sampai paling enak itu bumbunya barbecue ya namanya ya, yang hitam-hitam yang paling enak sih. Oke guys, sudah habis guys. Jadi mukbang kita kali ini menurutku sih enak karena pertama kali aku makan yang namanya seafood guys. Dan apa aku buat bumbunya sendiri gitu kan. Tapi hasilnya enak guys. Oke
kayaknya segitu dulu sih mukbang kali ini. Jika kalian suka dengan videoku, jangan lupa like, share, dan subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya. Oh iya, kalau kalian ada masukan gitu kan, aku mau buat video apa lagi, kalian bisa komen ya di kolom komentar. Aku tunggu guys. Oke, sampai di sini dulu. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum, anyong yerabun. Matur tampiasi. Jomolkan samida. Terima kasih sudah mampir ke channel aku. Jangan lupa follow media sosial aku, Facebook dan Instagram.